Hikmah yang saya dapat beraya dalam keadaan normal baru ialah menjadikan diri saya lebih bersih kepada yang teramat bersih. So bila kita dalam keadaan bersih, insyaAllah wabak yang melanda sekarang ni kita dapat hindari. Itu daripada saya. See? My merchant kat kampung. Yelah, kita kan berkumpul satu family. So ada sepupu, ada mama saudara, bapa saudara. So sementara diorang buat makanan untuk kami yang adik-adik, kami sekeluarga. So anak-anak tuan pun akan buat satu sesi untuk macam silaturahim lah, dekat sini kata silaturahim tu bagi erat. So kita akan main mencuri. So dapatlah berasa suasana raya tu. Bagi pendapat saya, yang paling penting adalah mengikut SOP-SOP nombor baru demi memutuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum. Harapan saya pada siaran TL untuk menghadapi COVID ni, harap COVID ni cepat pergi. Kita boleh survive dan kita terus majukan setiap TM. Sekian. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga CTRM. Jangan sedih-sedih, syukur dengan nikmat yang kita ada sekarang. Terima kasih. Jangan sedih-sedih.